Oke guys, kembali bersama Kazuma. Hari ini sini, hari ini tadi ada konekit baru yang ini ya. Yang belum nukarin silakan ditukar. Ini kode git yang lain tuh ada juga di ini di video gue kalau mau lihat kode yang masih berlaku sampai bulan Maret nih. Ini gue tadi udah ambil. Nah, udah. Terus gue tuh mau ini deh hari ini. Apanya? Oh iya ini. Tuan tanah. Ini sisa berapa lagi nih? Gue belum tukerin sih yang ini 45 nih, masih belum gue gunain. Sisa 1 jam lagi kawan-kawan. Wah, harus cepat. Bisa gak ya level 28? Ya kita clear dulu nih misi-misinya. Semoga bisa level 30. Toko di tengah. Ini gue taruh sini deh. Ini situ. Tukar sini. Apa gak bisa? Kita ulang-ulang. Pencet terus. Gak bisa ya. Coba gue ganti ini. Apa gak bisa lewat? Aduh, ini gue yang record pakai HP ini tuh nggak semulus pakai HP kemarin. Tuh dia ngelag hasilnya. Coba gue taruh tengah. Nggak bisa juga masin. Berarti powernya gue masih belum kuat. Udah, kita lewatin aja dulu. Kita ambil ini. Oh ya, gue sorry banget nih. Kayak di grup gue jarang on karena banyak kesibukan akhir-akhir ini. Sama juga gue tuh jarang on, paling on cuma klaim-klaim gitu doang. Kalau ada waktu baru gue ini apa mainin semuanya nih. Ini juga IP-nya juga nih mau berakhir nih. Harusnya tuh kalau gue rutin main, mungkin power gue tuh udah bukan sekali 4M lagi nih. Udah mungkin 6M power gue. Tapi gue sering banget nggak on karena ada kesibukan lain. Ini kita lanjut ke sini, bahas ini. Itu udah clear. Time travel ini satu kali doang ya. Gue ya udah, gue ambil yang ini aja otomatis. Ini kalau time travel nih wajib deh bawa apa tuh, bawa hero pemikir tuh. Tarungan penyapu. Salah gue taruh hero. Oke, menang. Ini juga jarang gue mainin. Aduh, sibuk banget gue akhir-akhir ini guys. Sorry banget. Sampai mereka di grup aja pada nyariin. Iya sih 1200. Yaudah 1200. Kita ambil apa ya, gue gunain ini deh, beli. Oh ya ini deh, ini dulu gue refresh. Jangan lupa selalu refresh ini guys, gunain diamond kalian tuh buat beli ini buat tiket arena. Oke, itu udah. Misi harian juga harus clear. Terus Summon Tower aja deh, gue gunain di situ aja deh. Langsung 10 kali kita skip. Dapat apa tuh? Dapat Hero S Plus. Tumben nih hoki. Gak bisa. Nah, lumayan. Oke. Ini gue 11M. Ya udah gue refresh lagi nih yang ini. Gue gunain. Gunain di situ aja dulu. Mau beli ini, ini
refresh lagi. Selama masih ada uang, refresh aja terus. Nih udah minus, gak bisa beli ini lagi. Mata uang gue tuh gunain lagi di sini deh. Ya gak apa-apa deh. Oke, lagi habisin aja. Gue karena misi doang sih gue gunain di sini. Kalau enggak misi, ya gue tabung aja nih. 10, apakah udah capek? Oke, udah. Ngambil. Wow, udah level 30, udah clear yang ini. Nah, gue bakal gacha ini deh. Gue 55 nih. Apakah dapat hero yang worth it? Kita coba 55 ini. 55 gulungan scroll. Gue pakai 10. Oke, kita gas. Ayo, dapat apa? Kayaknya sampah deh. Ya, nggak ada apa-apa, nggak ada yang terlihat, nggak ada yang menarik. Kita kembali dulu, sisa 45, gunain lagi. Untung gue login, kalau nggak lewat nih Ipan. Ah, jong lagi nih, pahit. Kalau gratisan tuh emang selalu pahit sih. Oh, coba lagi. Untuk Korea. 10 lagi. Ah, kayaknya bakal jong semua nih. Biru dong. Iya, dapat apa nih? Hup. Wah, dapat hero ini. Alah. Dapat lagi. Dapat detak jantung. Lumayan. Buat bahan awaken. Kembali lagi, sisa 25. 10 lagi. Aduh, kayaknya nggak bakal dapat hero S plus karena tadi udah dapat sih yang di summon itu. Ya, zong lagi. Ah, yang ungu. Oke, ungu dapat apa nih? Ya, hero A. apes. Kita kembali lagi. Sisa 15, 10 kali putaran langsung. Dapat apa? Ya, jong, dapat jong. Apa nih? Alah, hero ini. Aduh, ya enggak apa-apa deh. Emang gratisan tuh enggak selalu apa ya? Enggak bakal hoki. Kalau gratisan kayak gini. Tapi lumayan sih buat bahan awaken. Udah habis. Ya segitu aja deh. Dapatnya dapat sampah semua. Gue gak beruntung. Mungkin kawan-kawan yang lain ada yang udah beruntung gak ya dapat. Ambil dulu. Awaken dapat apa? Yo, ini bisa nih hero ini. Nah, gue tuh kalau awaken selalu ngestok hero A. Tipe A tuh gue stok terus nih. Tipenya tuh cuma satu hero kayak gini contohnya. Gue tuh enggak gunain yang ini, enggak gunain yang itu. Gue tuh gunain hero yang lain, fokus satu hero doang. Gue yang up itu. Supaya bisa dapat bahan-bahan itu ya. Buat awaken ke level lebih tinggi. Wah, sorry ya guys, berisik banget. Soalnya gue posisi lagi di kantor nih. Nah, kayak gini kan. Gue fokusnya tuh cuma ke hero ini buat naikin. Nah, ini masih ada lagi nih yang ini. Gue ambil bahan tumbalnya tuh yang ini, hero yang lain. Buat jadi bahan tumbalnya. Nah, kayak gitu. Ada lagi enggak yang di bawah? Nah, ini masih ada nih. Nah, gue gunain yang gue
fokusnya itu cuma satu hero untuk yang tumbal tuh, kayak dia keunggulan terus ke epic, gue cuma fokusnya ke satu hero gue pakai. Nah ini udah nggak ada, udah nggak ada lagi tuh sisa itu. Oh bisa di satu nih ditinggal. Nah ini oke. Nah baru gue naikin dia ke situ. Gue nge-nyetoknya itu cuma sampai ke ini, apa nih namanya, ke keunggulan plus. Gue nyetoknya sampai situ doang kalau untuk hero TPA ini. Nah sampai sini doang gue nyetoknya tuh keunggulan plus. Nanti kalau ada yang perlu epic buat contoh ini deh, buat naikin ini kan gue buat naikin yang ini nih, dia ke legend hero ini si Ana. Itu naikinnya tuh perlu ini keunggulannya satu. Nah ini gue naikin ini. Oke. Nah Aoken selesai, baru gue yang ini satu naik jadi legend dia. Oke legend kebuka, talentnya juga kebuka. Untuk talent silakan ikutin yang di strategi kayak gini. Oh ngelag banget. Terus strategi, nah ini ada strateginya. Terus kalian pakai stigma atau rune yang mana, talentnya apa aja, ini artefaknya apa aja yang dipakai, kalian boleh ikutin yang ini, yang di strategi ini. Ini talent pertamanya tuh yang itu ya, perisai. Perisai, perisai mana kau? Perisai, perisai. Oh ini nomor 3. Save. Oke. Sudah. Karena dia legend hero S plus. Hero S plus pertama kedua. Sehabis toko nih yang legend, jadi gue pasang armornya itu armor tertinggi pasang otomatis. Nanti gue bakal tukar deh sama yang mana ya, di sekitar ini sih. Terus kita ambil potret. Ini mana dia? Oh ini dia. Nanti gue bakal bikin video rinci untuk player pemula, apa aja nih yang perlu dipilih hero nya ini event ini. Misinya kita ambil, donatnya udah selesai gue event donat. Mana tuh? Oke gitu. Ya mungkin segini aja untuk video update terbaru dari gue. Untuk kode gift tadi bisa kalian lihat di awal cuplikan video. Sama juga untuk kode yang lainnya tuh bisa cek di YouTube gue, di YouTube gue lagi. Bisa dicek di video yang lain yang judulnya ini apa namanya? Judulnya kode penukaran itu, komen di kode terbarunya tuh ada di kolom komentar. Ini teman gue baru nih. Dia selalu ketawa kalau gue ngasih bunga. Kan? Orang Jepang. Gue tuh sekarang udah pindah itu sih, udah pindah perserikatan. Enggak di perserikatan yang dulu lagi. Wah, ini boleh nih hero ini, ambil. Enggak di perserikatan yang kemarin, soalnya gue di sekarang gabungnya tuh sama si Jang. Teman gue itu. Mana si Jang nih, si Jang. Itu 10M dia. Gue tuh karena jarang on doang, makanya power gue itu masih di bawah 5M. Karena sibuk banget biasanya aku hari-hari ini. Di grup juga banyak yang nyariin. Ini juga belum kelar nih misi-misi ini. Oke, mungkin segitu aja video dari gue. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.
Sekian dari gue, bye. Salam dari Kazuma.